soalnya buat rekom-rekom ke rekan-rekan yang lain. Gak usah ntar kabitain. Rekomenden banget ya. Buat jomblo-jomblokers. Ada gazebo. Soalnya banyak cewek-cewek cantik ya, guys. Ada gazebo di sebelah sana tuh. Oh iya, itu ada gazebo tuh, guys. Ini gazebo di tengah-tengah kebun sereh ya. Masih ada suara-suara jangkrik. Guys, kali ini kita berada di rest area daerah Batang ya. Ini suasananya udah sore, guys. Daerah Batang, guys, Jawa Tengah. Hah, cager? Nah, ini mobil-mobil kita nih. Dua-duanya Fortuner ya. Kita ngopi dulu. Emang ngopi, Mang? Sia-sia. Hai guys, kita lagi berada di Yogyakarta, tepatnya di kebun sereh ya, sereh wangi ini. Kita lagi ngopi-ngopi dengan nuansa alam di penggilan apa sih namanya ini, makanan-makanan sehat walafiat ya, tanpa goreng-menggoreng. Ini apa sih namanya, ini kopi apa, Mas? Jahe. Black coffee tea. Teh jahe, black coffee tea. Teh jahe tadi. Di sini tanpa ada kopi-kopi, Mas. Ada kopinya nih. Jangan Anda salah ini. Aku yang minta teh jahe. Teh jahe ya? TJ. TJ ya? TJ. Enak kok, rasanya gimana? Enak banget. Harganya bersahabat atau tidak? Bersahabat. Gocap. Gocap. Gocap, guys. Jadi lumayan ya. Lumayan. Harga kelas menengah atas harganya, Mas. Ya Pak. Harga menengah ke atas. Jadi kalau kita nggak bakal mampu. Bapak nonton apa nih? Bapak. Aduh. Astagfirullah. Gak boleh ditiru ya. Itu sesuai urut buat bukan, orang Pak, tua. Lagi selfie-selfian aja ini, Pak. Ya. Mumpung di Jogja, Pak. Nah, guys. Kita di kebon aja ini ngopi-ngopi. Bukan ngopi sih. Minum wedang jahe, teh sereh. Bisa. Dan lain-lain. Bisa. Tempatnya di pedesaan, Pak. Iya, ini di luar. Kanan jauh ya. Rumah. Di tengah-tengah sawah beneran. Sawah. Ini buat kikuk juga bisa ini sebenarnya. Kikuk-kikuk. Kali-kali ke Jogja kita ya, guys. Iya enggak, Mas? Tahu ya. Pak, udah habis berapa juta, Pak, di sini? Waduh, saya banyak, Pak. Udah 3 hari. Oh, 3 hari. Ya? Jumat tuh, Pak. Aduh. Habislah Avanza 1. Avanza 1 habis ya, Pak? Habis. Kopi doang itu ya, Pak? Aduh. Kopi doang ini. Sama penginapan. Wah, mantap sekali nih. Banyak cewek-cewek cantik, guys. Dalam dong situ, lihat itu. Hah? Lihat review itu dalamnya. Coba. Kita gak usah ke dalam, guys. Soalnya rekom-rekom ke rekan-rekan yang lain. Gak usah, ntar kabitain. Rekomenden banget ya. Buat jomblo-jomblokers. Ada gazebo. Soalnya banyak cewek-cewek cantik ya, guys. Ada gazebo di sebelah sana tuh. Oh iya, itu ada gazebo tuh, guys. Ini gazebo di tengah-tengah kebun sereh ya. Masih ada suara-suara. Suara-suara jangkrik, kodok, korai, berit, tek-tek bengek, kuntilanak, genderuwo kayak. Ini melinjo, ini buat melinjo nih. Oh iya, ini mah melinjo di Sunda mah tangkil nuke teh. Iya. Jangan-jangan ini penghuninya ya, guys. Nah, ini jin laki. Ya udah, guys. Jin laki ini, taringnya di bawah, nggak di atas. Kita lagi nungguin lilin dulu, kalau goyang-goyang gitu, kita tiup. Nah. Ini yang perginya nih. Nah, ini yang satu yang lagi nyepet ini. Lagi nunggu lilin. Nungguin lilin. Lagi jalan. Ya, guys, kita mau
biasa keliling dulu ya. Ntar kita lanjut, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.